Pimpinan PKR hari ini mempersoalkan mengapa segelintir pemimpin dan pemuda DAP bersikap hipokrit dan sering menuding jari mencari kesalahan apabila berlaku kekalahan dalam pilihan raya. Timbalan Ketua Penerangan PKR Manivanan Gowin berkata, setiap kali pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim mengorak sesuatu langkah, semua menunggu untuk menikmati habuannya dan sekiranya gagal, beliau seorang sahaja akan dipersalahkan. Manivanan berkata jika sikap begitu diteruskan, rakyat tidak akan lagi menyokong PH kerana mereka mahu melihat semua gabungan parti itu bersama sebagai satu unit yang padu. Beliau berkata setiap kali berlaku kekalahan, gendang akan berbunyi melalui kelompok sama dengan naratif sama iaitu undur Anwar undur. Manivanan kemudian mempersoalkan adakah pemuda DAP pernah menegur pimpinan DAP dan atau PH apabila Mahathir menghina manifesto Pakatan Harapan. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.